Hello, hello, what's up guys? Balik lagi bersama aku ya guys ya. Oke, sekarang kita memainkan game Mobile Legends lagi ya guys ya. Dan di konten kali ini kita menggunakan akun utama kita ya guys ya. Gua main di mode klasik ya guys ya. Memang gua sengaja guys main di mode klasik ini. Gua niatnya mau review skin Nabi yang epic ya guys ya. Oke, gua pengen banget guys main hero Nabi di mode ranked ya guys ya. Tapi gua takutnya malah jadi beban satu tim kita ya guys ya. Tapi ya udahlah guys ya. Kita review skin Nabi yang epic ini di mode klasik coy. Oke. Nih keren kali ya guys ya. Skin epic ini adalah skin, salah satu skin idaman gue banget ya guys ya waktu dulu coy. Memang skin ini gak ada opening ya guys ya. Tampilannya seperti apa ya guys ya, yang tangannya ada 4 guys. Ya seperti itu ya guys ya. Tampilannya keren parah ya guys ya. Oke, kita review aja di mode klasik ya guys ya. Biar kita nggak jadi beban di mode ranked guys. Tapi kalau kalian pengen gua review skin Nabi di mode ranked, kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Ntar gua baca satu persatu fight kalian ya guys ya. Ntar kita review skin di mode ranked guys. Kita kasih tunjuk skill Nabi kita di mode ranked ya guys ya. Oke. Okay. Dan di sini kita ditemani oleh tim Lancelot, Krill, Nana dan juga Ardus ya guys ya. Kita melawan Dero, Mia, Franco, si Aulus, Fanny dan juga si Zilong ya guys ya. Oke, okay, nice banget ya guys ya. Kita udah memasuki match kita kali ini guys. Kita langsung saja pergi ke arah Goldland guys. Dan kita pergi ke arah Goldland ditemani oleh sesosok Tigreal ya guys ya. Papi Tigreal coy. Oke, okay, di mana ada Goldland di situ ada kita ya guys ya. Itulah jokes kita guys. Kata-kata untuk kita ya guys ya. Fire MM sejati guys. Oke, okay, kita melawan Hero Nana. Nih Nana mau tenggel kali guys ya. Kita cicil-cicil aja dia coy. Oke, okay, Nananya didorong sama Tigreal. Oke, okay, bunuh aja Nananya. Gila ya guys ya. Aduh, damage-nya guys. Nice banget. Si Mia mati coy. Si Mia mati ya guys ya. Didorong sama Papi Tigreal. Dia hanya pasrah guys. Langsung saja kita bunuh ya guys ya. Tanpa berlama-lama lagi coy. Kita langsung pergi ke lane bawah lagi guys. Oke, sabar dulu. Apakah ada Mia lagi? Ternyata masih ada si Mia ya guys ya. Kita cicil menggunakan skill 2 kita coy. Oke, dia kabur. Oke, kita cicil-cicil aja. Mianya menggunakan skill 1 kita. Dia masih pengen ambil gold buff. Langsung saja kita ambil ya guys ya. Memangnya dia siapa coy mau ambil gold buff kita guys. Oke, kita clear minion dulu santai. Kita cicil-cicil aja guys ya si Mia guys. Kita langsung saja clear minion guys ya. Kita clear minion dulu. Astaga, dia berhasil dapatkan gold buff ya guys ya. Sabar, sabar. Kita ulti dia, bunuh aja Mianya. Ayo, kurang dikit guys. Kurang dikit guys, kita bunuh, nice banget, kita mundur. Oh, untuk kita gak mati ya guys ya. Waduh, gila kali coy. Kita langsung clear minion dulu, sabar.
nice, dan datanglah seorang fanku ya guys ya. Oke, kita langsung ambil aja ini jungler guys. Waduh, Mianya marah-marah ya guys ya. Kita ambil aja junglernya, nice banget. Buat nambah-nambah heal kita ya guys ya. Kita gak usah recall coy. Oke, buru aja Mianya. Mianya dimana cuy? Waduh, Mianya menggunakan ulti buat lari ya guys ya. Kita cicil-cicil aja Mianya ini. Nice banget kena skill 2 kita guys. Hati-hati jangan sampai ketaruh sama si Franco. Oke, kita clean main dulu. Ini ada gold buff ya guys ya. Kita ambil aja gold buff ya. Nice. Kita langsung clear minion dulu guys ya. Oke, kita push turret aja. Dan seorang Fanny berhasil di kill sama si Lancelot kita cuy. Si Lancelot kita keren parah ya guys ya. Tapi sayangnya si Lancelot juga berhasil dibunuh sama Aulus guys. Oke, kita clear dulu guys. Sabar, sabar. Kita keluarkan ulti. Kita langsung bunuh aja guys ya. Franco-nya mati. Nice banget. Tinggal Mia seorang. Bunuh. Nice banget. Si Mia juga mati ya guys ya. Sorry. Gua minta maaf sama si Tigril ya guys ya. Si Tigril bela-belain buat bunuh si Mia sampai dia mati guys ya. TB turret guys. Kita langsung saja push turret guys di arah bawah. Oke, hati-hati ada Zilong. Jangan sampai kita diciduk sama Zilong guys. Bisa berabe guys ya urusannya ntar. Oke, kita ambil aja nih jungler. Hati-hati ada Franco. Franco-nya ulti, langsung saja kita ulti balik. Dan dia mati guys. Bunuh aja Mianya. Bunuh Mianya. Nice banget ya guys ya. Mia berhasil kita bunuh lagi coy. Waduh, damage kali ini kita udah mendominasi banget ya guys ya. Di first game kita langsung saja pergi ke arah purple buffnya si Fanny guys. Oke, kita cicil-cicil aja ini Aulus. Nice banget ya guys ya, Aulus di frame shot sama si Nana coy. Oke, kita berhasil dapatkan purple buffnya si Fanny. Itu ada si Mia ya guys ya. Dia mau tengil lagi coy. Kita ambil aja dulu ini gold buffnya. Nice. Kita cicil-cicil dia aja ya guys ya. Kalian lihat sendiri guys. Kita cicil dia. Dia sekarang coy. Kita clear dulu santai. Oke, bunuh aja ini Mianya. Nice banget ya guys ya. Si Mia wafat dalam sekali ulti coy. Hati-hati, hati-hati. Kita ambil aja ini jungler. Oke, nice banget. Kita berhasil dapatkan semua jungler. Kita langsung clear minion dulu. Berkat Mapiti clear ya guys ya. Kita bisa jadi seperti ini guys. Kita bisa mendominasi ya guys ya di first game. Oke, ini ada Aulus. Kita bunuh aja cuy. Gila banget ya guys ya. Damage nya si Adobe ini memang landscape ataupun udah jadi memang gak ada OP guys. Gak ada lawan ya guys ya. Oke, ada Zilong. Kita langsung dapatkan di turtle. Nice banget. Oke, ini ada Mia guys ya. Kita bunuh aja Mia nya. Lari kemana ya guys ya. Pasti mati dia guys. Oke, sabar dulu. Oke, ada Zilong guys ya. Astaga. Nice banget ya guys ya. Zilong juga mati guys. Untung si Zilong mati ya guys ya. Hampir wafat guys kita diciduknya. Waduh, udah
gila dia, guys. Untung kita gak mati, guys, ya. Malah dia yang mati, guys. Oke, kita langsung clear minion. Dan darah kita udah terisi kembali. Oke, dia udah si Mia ya, guys, ya. Bunuh aja si Mia-nya, guys, ya. Dia gak bisa apa-apa, coy. Di depan hadapan si Adam ini, guys. Nice banget. Dan kita berhasil dapatkan triple kill, coy. Apakah kita bisa ambil ini ya? Ataupun savage? Gak bisa ya, guys, ya. Gak ada lawan lagi, coy. Udah mendominasi banget ya, guys, ya. Kita di match kali ini. Bunuh aja Fanny-nya, nice banget. Fanny mati. Kita ada si Aulus. Kita cari minion dulu ya, guys, ya. Kita clear minion. Dan kita dapatkan left kill ya, guys, ya. Oke. Sabar, sabar. Kita pergi ke aramid lagi. Bunuh aja Franco-nya ya, guys, ya. Si Zilong auto ketar-ketir, coy. Oke, Fanny-nya. Nice banget kalian lihat, guys, ya. Damage dari seorang Arab ini memang gak ngotak parah ya, guys, ya. Gak ada obeng, coy. Oke, bunuh aja Aulus. Bentar doang dia mati ya, guys, ya. Oke. Ada Zilong lagi tengil, guys. Kita clear-clear dulu, guys, ya. Kita langsung fokus turut aja, cuy. Oke, kita cicil-cicil aja Zilong. Nice banget. Ini ada si Mia. Astaga, astaga. Astaga, Fanny-nya, guys, ya. Modal ulti dia, guys. Astaga, kita di shot down dia, guys, ya. Sama si Fanny, coy. Wih, gak kerasa kita udah kill 17 orang, coy. Gak kerasa kita udah kill 17 ya, guys, ya. Kita baru mati 1 case. Assist kita ada 2 ya, guys, ya. Gila parah, guys. Oke. Ini ada Lord, guys. Langsung saja ke Lord. Gua langsung pergi ke arah Lord aja, guys, ya. Sebelum itu kita ambil aja di jungler, guys. Kita langsung bunuh aja Lord ya, guys, ya. Kalian lihat sendiri, guys. Damage-nya ya, guys, ya. Kalian lihat sendiri, guys. Ini Lord bentar doang bisa melatih ya, guys, ya. Nice. Oke, bunuh aja Mia-nya, nice banget. Fanny-nya miracle-miracle di depan kita ya, guys, ya. Astaga, si Franco juga miracle-miracle, coy, coy. Oke, hati-hati, guys, ya. Astaga, itu si Lance kena tarik, guys. Matilah dia, guys. 100% mati, guys. Dia TP turret digigit sama si Franco itu juga lama, guys, ya. Oke, dia berhasil tarik kita, ya, guys, ya. Tentu saja tidak bisa, coy. Soalnya kita ada shield, ya, guys, ya. Dan kita berhasil menangkan match kali ini dengan AZ-PZ, guys. God Amok Man ya, guys, ya. Tentu saja kita berhasil dapatkan MVP, coy. Poin kita 13,5 ya, guys, ya. Kita kill 20, mati 1 kali, assist 2 kali, coy. Keren parah ya, guys, ya. Kita batai-batai lawan menggunakan hero skin Arabi yang epic ya, guys, ya. Oke, guys, cukup segitu aja buat dari aku. Jangan lupa like dan subscribe ya, guys, ya. Karena like dan subscribe itu gratis, guys. Oke, guys, kita jumpa lagi di lain waktu, dan bye-bye, guys.